masalah, emang gak masalah. Tapi karena saya sudah sampaikan, sudah ingatkan, dia tidak mau mengerti, ya itu resikonya. Saat ini dia harus ditahan. Tangan tuh. Karena memang ancamannya itu adalah 8 tahun dan 7 tahun. Nah, itu adalah permasalahan yang satu. Masih ada beberapa laporan-laporan polisi yang kami laporkan, dan itu masih dalam proses. Kami tidak akan pernah bermain-main untuk menegakkan hukum di sini, apalagi seorang laki-laki yang menghancurkan harkat dan martabat seorang wanita. Itu tidak boleh ditolerir lagi. Tidak boleh ada satupun seorang laki-laki yang menghancurkan harkat dan martabat seorang wanita. Karena bagaimanapun juga, seorang wanita itu harus kita lindungi semuanya. Seperti itu. Jadi jangan mengaku-ngaku, jangan menggunakan dokumen untuk menghancurkan masa depan seseorang. Anda akan berisiko seperti ini. Ini adalah peringatan buat laki-laki semua. Manakala Anda memang bukan suaminya yang sah menurut hukum, Anda jangan mengaku-ngaku dengan dalih, dengan dokumen-dokumen yang Anda ciptakan sendiri.